Halo bro, dan berai-berai semuanya. Nah, ini kita mereview pohon cempedak yang paling rendah ya. Nah, ini buahnya banyak sekali. Sekilas kita lihat ini seperti pohon nangka, tapi ini bukan pohon nangka. Ini pohon cempedak. Nah, ini buah cempedak ini. Kalau orang sini bilang ini cempedak bantal ya. Tapi unik, pohonnya rendah. Rendah sekali. Jadi kalau manennya, langsung ambil dari sini ya. Nah itu yang atas ada juga tuh yang besar. Nah itu lumayan besar itu. Buahnya banyak sekali. Nah ini manfaatnya kalau dibungkus gini buahnya aman ya dari serangga-serangga ataupun ulat ya. Nah apalagi kalau ada ini kroto. Jadi orang sini memang sengaja memelihara kroto di pohon-pohon buahnya. Karena untuk mengamankan dari hama-hama. Nah, ini fungsinya kroto nih, jangan dibuang. Sangat baik untuk menjaga tanaman. Nah, ini. Wah, buahnya besar sekali. Ini cempedak ya, bukan nangka. Besarnya seperti buah nangka. Krotonya banyak sekali. Ya, sekian dulu video ini. Review pohon cempedak paling rendah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ini dia cempedak mantap.